Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epa Haryadi Rio, Kepala Desa Kotornah, menghimbau, mari kita sukseskan pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh pada tanggal 1 sampai 7 November 2022. Kepada seluruh warga masyarakat Kota Sungai Penuh, jadilah tuan rumah penyelenggara yang senantiasa memberikan kenyamanan, kesejukan, dan keramahan kepada seluruh utusan kafilah dalam nuansa semangat ukhuwah Islamiah di bumi sehalus suhak selatuh del. Kita bangun generasi Qurani yang unggul dan berkarakter menuju Jambi mantap dan Kota Sungai Penuh yang maju dan berkeadilan. Semarakan MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh tahun 2022. Sukses pelaksanaan, sukses prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.